Halo semuanya dan selamat datang di Dead Island. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan kita di mana di part yang kemarin kita sudah berhasil mendapatkan supply dari supermarket alias dari kuasaannya para genggong. Jadi kita ambil lagi gitu kan, buat dibagiin lagi gitu ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Oke, kalau gitu seperti apa jalan-jalan selanjutnya, so enjoy. Oke, let's go, kita bakalan lanjutin lagi nih cuy ke perjalanan kita yang kemarin. Oke. Wow, ada apa tuh di bawah tuh? Wedan, belum apa-apa. Udah disambit sama beginian. Ini. Ayo, ada lagi. Ini datang loh. Kalem dong, kalem dong. Modar kamu. Kamu juga. Gua kasih uppercut, ya kan? Oke, okay, uppercut, dikasih jab, lalu kasih dia hook, asik. Udah ya? Wow, segar. Oke, okay, belum HP-HP, udah dikerubutin sama begituan lagi. Iya gitu ya, jadi sekarang kita bakal kembali ke si Mayor. Mayor yang agak sedikit pelit kemarin. Tidak ingin membantu supply. Boom. Goodbye. Halo, permisi. Apakah ada orang di sini? Oh, ada rupanya. Dek. Boom. Dia gak kena. Jangkrik. Sial. Wah. Aturan mah ada di sini, ya kan? Tumble dos di sini. Kena harusnya. Kok gak kena ya? Wah. Oplak juga. Wah, ini mah banyak. Kita lewatin aja, cuy. Lari. Waduh. Airnya beracun, cuy. Tutup ah. Dadah. Sip. Ini kan bangun kan lo. Ini tadi. Gua udah tahu lo, muncul lagi lo ya. Tadi udah di-killing, ada lagi deh. Gila, udah kayak ingus gitu. Udah di-lap, ada lagi. Heran gua. Oke. Ini dia, kita kembali ke City Hall. Oke, ini kok ada zombie sih? Tadi kayaknya nggak ada. Ntar dulu, gue benerin dulu ya. Kayaknya kemarin nggak ada ya. Pas kita ke sono tuh, kok jadi ada zombie sih? Oke. Eden, ini tempat. Gile. Jadi di kerumunin zombie, cuk. Oke. Tuh. Waduh. Oke, dia di bawah, biarin aja. Dadah, Om. Yuk, kabur yuk. Dadah. Biarin aja tuh yang di bawah tuh. Tuh. Ada zombie kasur nih, kan. Udah, come on. Hup. Sip, mantap. Oke, ada lagi nih. Modern kamu. Oke, udah ya. Nggak ada lagi ya. Kita dobrak yang ini. Haya. Sabar, bos. Oke. Dia meledos sendiri. Bagus. Itu yang namanya sekali merangkul dayung 2-3 pulau. Terlampaui. Oke. Yalah, sekali meledos langsung 2 zombie. Bagus sekali ya. Oke. Ada apa ini? Weak Nile. Wah. Ini suara zombinya dari mana sih? Dari luar kali ya. Halo? Ada seorang? Jangan bangun. Gila, ini polisi-polisi yang tadi jaga di sini udah pada jadi zombie, cuy. Wih. Tak tembakin ah. Mayan. XP. Jangan datang kamu. Oke, ada lagi? Blendos kamu. Ada lagi. Mana lo? Oke, ada lagi tuh. Sini lo. Ayo. Ada lagi? Mana kalian? Hah? Oh, ada lagi nih. Nah, kiwas lo.
Mana lagi? Udah ya? Main cuy, XP. Sabar. Habis energi gua. Kalem. Kalem. Energi gua habis. Modiar kamu. Oke, sip. Oke. Ambil dulu barang-barangnya. Sip. Ini mayornya harusnya di sini nih. Soalnya sebelumnya kita kan masuk dari sini ya kan? Nih dari sini nih. Terus kita masuk ke sini. Di sini ada si Jos ya kan? Nah, ini dia nih, dia modar nih, cuy. Wah, kasihan dia. Yang kemarin. Oke, oke. Kita masuk si mayor nih. Apakah dia masih ada? Halo, mayor. Siapa itu? Oke, dia mayor. Mayornya cuy. Jadi zombie deh. Oke. Gile. Itulah ya. Karma. Pelit sih. Kabar ya. Kalem. Kuat juga loh dia. Kalau jadi zombie ternyata. Nyetrum kan. Ayo. Kali keplak lagi nih. Kali keplak lagi. Biar keren. Pakai ini aja lah. Wah. Mayor Universal Key kuncinya. Oke, itu dia. Wah, kasihan. Mayornya jadi zombie. Makanya Omnya jangan pelit-pelit gitu loh. Pelit sih kemarin kita minta bantuan gak dikasih, cuy. Parah. Wah, jadi zombie dia, cuy. Tuh. Om. Wah, kasihan dia. Udah lah ya. Lumayan. Kabur, kabur, kabur. Let's go, kita pergi dari tempat ini. Lari, lari. Dadah semuanya. Ya mau turun. Perasaan lu tadi udah gua killing. Muncul lagi. Bener-bener gak bagus dah. Halo. Wow. Ada yang besar nih. Eh, gak kena. Gak kena. Gak kena. Alam. Ayo, sini kamu. Sekali lagi. Ayo. Ayo. Ya, gak dapat duit, cuk. Sial. Niatnya mah pengen gua repair, dapat acis dari situ gitu. Kagak dapat dong. Ah, gile. City Hall-nya jadi jadi sarang zombie. Gile bener. Oke, sip. Waktunya kita balik. Wah. Ini para zombie lagi nongol. Kabur ya, boy. Kabur, 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 kabur. Go, 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 go. Ada yang meledak nih. Dadah. Goodbye. 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 Saya tidak akan melawan kalian. Kalian terlalu banyak. Kita tadinya udah lewat sini kemarin. Jadi tidak usah dilawan lagi ya. Oke. Waktunya kita kabur. Kabur aja udah sekarang mah. Kalau dikit-dikit boleh dilawan, tapi kalau banyak mending mabret gue bener. Wait, nggak kena, nggak kena, nggak kena, nggak kena. Bandel kamu. Ayo. Segar. Help you. Boom. Tidak bisa. Ini kalau kalian dengerin gitu ya si yang zombie meledak itu. Ngomongnya tuh help me gitu. Help me gitu kan. Ayo sini kamu. Cedor. Mantap kan. Mantap dong. Masa enggak. Ya sini loh. Sini. Ya sini. Sini kamu. Berdua. Boom. Sabar. Pakai dong senjatanya. Iya. Yang gua lempar senjata bagus gua cu. Sial. Mana tuh. Jangan bilang hilang. Oh enggak, baguslah. Wah, kalau hilang makan jidat gua. Yang dilempar senjata bagus gua. Gua pengennya palu gua yang dilempar, malah senjata listrik gua yang dibuang. Untung enggak hilang. Kalau hilang, waduh. Makan jidat gua bisa-bisa. Ini dia, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Tapi saya mau kabur. Saya mau kabur. Dadah. Dadah. Oke.
Tutup dulu pintunya. Aman. Waduh, ada kecebong di situ. Sabar ya. Dadah. Dadah. Udah, gak usah dilawan. Kita kabur aja. Part kali ini kita full kabur pokoknya udah. Khusus di sewer ini, soalnya sewer ini kemarin udah kita jelajahin gitu. Masih kita jelajahin lagi ya kan. Udah lah, sekali-sekali aja. Dadah. Goodbye semuanya. Ini ngapain sih pada di tengah jalan ya kan? Gile. Hobi di tengah jalan. Bye-bye lah. Nolak jodoh ya kan. Minggir. Minggir semuanya. Minggir kalian. Saya mau kabur. Goodbye. Wah, oke. Okay. Ini nyampe nih, boy. Sip. Di mana kita tembusnya ini? Oh, kita balik lagi ke sini tuh, ke gereja ini, cuy. Oke, kayak kita bakalan lapor ya karena kita udah dapetin supply dari makanan di supermarket kemarin gitu kan. Ntar dulu, ini apa nih? Matiin alarmnya lah. Berisik ya kan, ntar datang lagi para zombie. Oke. Beres, boy. Udah nyampe di tempat kita ini. Ambil dulu. Permisi. I'm back. Dari jalan-jalan. Segar. Oke, ini dia, boy. Kita balik lagi. Sip. Naik level enggak tuh gua. Oke. Sekarang kita bakalan ngobrol sama si suster ini dulu ya. Permisi, tante. Many do not share our faith. Yeah, dan banyak yang enggak membagi-bagi ini katanya. Oke. Si Jin katanya pengen membagi kepada police station katanya. Joseph pergi bersama dia kata dia, tapi gue takut katanya mereka berdua tuh terjadi sesuatu katanya. Mau enggak lu bawa mereka balik kata dia. Oke, kita cari si Jin dan mobil kita. Lord watch over them. Joseph tuh orang baik kata dia. Lu harus cari mereka kata dia. Iya, oke. Kalau bisa ya, ini kita usahain gitu. Tante ya. Ambil dulu buahnya. Oh. Ini si Joseph di sini. Tuh, dia katanya mereka dia ke police station katanya tuh untuk memberikan supply juga kata dia. Mereka itu mabok kata dia. Tertawa dan segala macam katanya. Gue mohon katanya buat bebasin si Jin kata dia, tapi malah gue digebugin sampai pingsan kata dia. Oke, kasihan juga nih. Tuh, mungkin dia masih hidup gitu si Jin. Mereka pengen menyekap dia gitu dan menggunakan dia gitu dia. Dan lu bakalan bawa dia kan? Oh, pasti dong. Tuh, lu bisa lewat sewer lagi kata dia. Bangunannya dikunci, tapi gua bakalan kasih lu kuncinya nih kata dia. Tuh. Buat mereka membayar apa yang dilakukan kepada si Jin kata dia. Apa yang si Jin pengen tuh cuma ngebantu katanya, tapi mereka katanya. Mereka itu. Now go. Get her out of there. Oke. Ya. Wah, lu bukannya masuk ya kan? Ini bisa kita pindahin dulu enggak masuk itu? Kasihan cuy, dia cuy di sini cuy. Ya. Bye-bye Om ya. Jangan modar gitu. Oke. Okay. Let's go. Kita menuju si Jin 300 meter. Ini kita ke tempat yang kemarin nih, cuy. Jalan lagi gitu. Later. Oke. Ini basement nih kayaknya nih ya. Waduh. Oh, ada listrik-listrik nih. Kayaknya lumayan ngerenyet gitu. Oh, ini dia nih mobilnya nih. Tuh, ini mobil kita, cuy. Mobil modifan itu. Berarti benar si Jin ada di dalam. Oke. Apa ini? Om. Wah. Dia lagi botram di dalam. Ya udah lah ya, enggak bisa masuk kita, Cuk. Kalau sini aja lah. Permisi. Ini juga makan aja kamu ya. Modar kamu, ya. Oke. Okay. Ada minuman gratis. Segar.
Oke. Ini adalah police station, cuy. Beda sama yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu minimarket. Oke. Halo? Oke. Ada lagi? Oke. Sip. Apa ini? Acap. All cops are... Oh, yeah. Oke, ini kayaknya... komunitas yang tidak... komunitas lagi. Ini kayaknya genggong yang tidak menyukai para polisi kayaknya. Mungkin gitu loh. Oke. Sabar ya. Gue kesini dulu ya. Ini ada yang... mau dibuka dulu sama gue nih. Siapa tahu penting ada sesuatu di dalam sini. Waduh. Bukannya penting. Tapi kok beginian? Oke, sabar, sabar. Sabar ya, gue isi energi gue dulu, oke? Okay. Badung lu ya. Udah dibilangin tunggu dulu. Ups, gak kena om. Ups, gak kena lagi om ya. Ups, gak kena lagi. Dia masih belum mati. Wait, gak kena lagi. Wait, gak kena. Modar dulu loh. Yeah. Udah ya. Oke, sip ya. Baru gua benerin dulu senjata gua, cuy. Mana dia? Nah, ini dia nih. Let's go. Di sini ada apa ya? Pistol ammo. Oke, blueprint ya. Kita bisa bikin pistol ammo kayaknya nih. Boleh. Oke. Apa ini? Oh, ini radio. Iya. Udah, let's go. Oke, ini ntar daripada gue meledos ya kan. Meledos duluan lo. Gile. Yang ada bukan sulap gue kalau mau dari situ, ya kan. Misi om ya. Oke. Wow. Gak bisa dibuka. Modar kamu. Lari-lari ya. Kira lagi maraton. Ini pasti kamu bangun juga kan? Siapa tuh? Apakah kamu yang berbicara? Halo? Kiwas dulu loh. Om? Oke. Wow. Siapa ini? Bill. Om? Oke. Ini tiwas apa gimana dia? Tutup lagi ah. Dadah. Bye. Ngeri juga, cuy. Siapa sih? Oh, ini ya ampun, keren gua di sono. Ada apa, Om? Oke, dia katanya polisi. Oke. Dia katanya udah dikunci di sini 2 hari tanpa makanan dan minuman kata dia. Oke. Pada saat Raskol datang katanya, mereka menginginkan tempat aman katanya. Jadi mereka mengambil stasiun ini katanya. Maksudnya mengambil tempat polisi ini gitu kan. Ya udah, oke, kita bukain. Terima kasih katanya. Nih, ambil kunci ini katanya. Terus taruh di kontrol panel yang ada di tembok katanya. Semua sel ini bakal kebuka katanya. Dari sini kita, gua bakalan urus diri gua sendiri. Ya udah kalau gitu. Kalau misalkan dia cuma minta dibukain doang mah ya, nggak bikin pusing harusnya gitu. Mana tapi, oh kan nggak ada ruginya gue tadi lawan tuh zombie gede di sini. Nah kan udah ya. Mana tuh dia tuh om, udah kebuka om. Good on you. Bagus. Yeah, I can take it from here. Okay, thank you. Apa ini? Wow, gue dapat police baton, mantap. Oke. Okay. Gua bakal buang yang mana ya? Bagus semua lagi. Sabar, cuy. Gua buang dulu nih. Ini pisau enggak gua pakai. Ah, thank you, Om. Dan gua dapat police baton, boy. Yay! Oke, okay. Sip. Wow. Oh, asik. Tapi belum di-upgrade. Entar dulu, entar gua upgrade. Wow. Kayaknya sama aja.
Gak ada sialnya kalau kita banyak looting. Butuh ya kan. Wow, bagus juga ya. Widih, mana serangannya kencang lagi. Dan semburannya tokcer. Wih gila, ajib nih, doyan gua. Siapa tuh? Om? Kok jadi banyak orang? Sabar cuy ya. Ternyata itu bandit. Sabar, gua reload dulu. Mana kamu? Muncul. Muncul gak lo? Oke, sip. Mana lagi tuh? Oke, sabar. Muncul lo. Iwas kamu. Mati lagi dia. Oke, pakai helm modar. Pala lu kelihatan. Sini kamu. Muncul. Oke, sip. Udah. Habis ya. Mantap. Ambil lagi lumayan. Minum dulu. Segar. Oke. Ambil lagi. Ambil lagi. Semuanya ambil. Demi untuk upgrade. Apa ini? Homemade knife. Pisau ya kan. Ini kira-kira mau, ini apa namanya, ngupas bawang. Ini kan mau lawan zombie om ya. Oke sip. Lanjut. Apakah ada tuh bandit lagi gak nih? Kayaknya sih ada ya. Soalnya katanya jadi sarang bandit nih cuy. Sini lo, muncul. Modar kamu. Oke. Mana dia? Harusnya ada di sini dia nih. Kaget gua. Keluar kamu. Atau saya yang keluar. Dia pindah. Mantap. Gua punya rifle nih, tahu enggak? Rifle boleh nyolong. Dari bandit sebelumnya. Wih, kaget gue. Wih, ini orang hobi ya. Muncul depan muka gitu. Gile. Tiba-tiba nongol depan muka. Lu kira gue gak kaget lah? Kaget cu. Tega bener. Zombinya malah kagak pernah muncul depan muka. Ini orang malah muncul. Bener-bener. Sini lo. Gila, gak usah cover-cover dah. Kita mah barbar aja udah. Oke. Siapa tuh? Ini yang pakai topeng nih. Tuh, kalau gak kena pala tuh hitnya bisa sampai 3 kali, 4 kali cu. Tapi kalau kritikal, kalau kritikal beda urusan ya. Langsung modar juga doi. Oke. Mantap. Di dalam masih banyak rupanya. Oke, sabar. Oke, itu dia tuh. Kena kaca cu. Bombong pelor gua. Gile. Dia kena kaca dong. Gak mau diar dia. Iwas kamu. Gila, itu kayaknya bosnya tuh yang di dalam tuh. Soalnya warnanya beda. Si namanya warnanya merah gitu. Namanya warnanya merah, bener gitu kan. Sip. Tinggal satu. The last one. Ngapain dia lihat ke sana? Ngapain be lihat ke sana be? Kamu nonton apa di situ? Aduh si babe. Kelihatan apa sih dia di sana? Oke. Wow. Tuh kan bener kan ini bosnya kan? Kamu mimpinya ya? Yes. Loh. Matanya bergerak, cuy. Matanya bergerak ya kan?
Wih, ngeri. Jangan-jangan dia jadi zombie lagi. Ih, ngeri ah. Udah. What the hell is wrong with you? Kenapa sih lu, kata dia. Pergi lu, dan lu juga. Dan keluar, kata dia. Diusir kita. Gue cuma pengen membantu, kata dia. Gue nyoba. Udah gak apa-apa lah ya. Kita bakalan capcus dari sini, oke? Waduh, mereka ngapain sama lu, kata dia. Pasti siksa dia. Tuh kan. Gue cuma pengen pergi, kata dia. Gue pengen pergi, kata dia. Fucker, man. Bitch sold us out. Hey, come on, man. Ayolah cuy, kata dia. Kita kan tim nih, kan. Kita harus selalu bersama nih, kata dia. We all could have died. Yeah, kita bisa mati tau gak, kata dia. Kasih aja dia ke Nun, kata dia, yang ada di gereja itu. Kita balik ke hotel, kata dia. Dan ini si Sambi nih koplak juga rupanya. Terlalu hot head. Dan dia ngebuat kesalahan. Dia tuh mencoba untuk hal yang benar, kata dia. Ayo kita balikin suplainya ke resort, kata dia. Dan kita capcus dari pulau ini, kata dia. Dan terus gimana kalau dia buat kesalahan? Enggak lah, dia gak bakalan ngebuat kesalahan dua kali. Boleh ya. Mungkin juga tidak. Kita lihat ntar ya. Gile. Keren loh. Lumayan bagus ceritanya. Oke. Kita ngomong sama si Jin ini lagi. Oke, dia bakalan nunggu di sini, kata dia. Sekarang kita kemana? Lady in Trouble udah komplit. Lady in Trouble itu maksudnya si Jin ini kan, yang di police station tadi. Dan sekarang kita udah berada di gereja ini lagi. Si Joseph kenapa nggak ada di sini? Apa dia udah masuk atau dimakan zombie? Saya tidak tahu ya. Oke, sekarang kita bakalan membagi supply kita sama si biara itu ya. Oke, let's go. Permisi. Joseph mana deh? Ini Bruno. Mana si Joseph ya? Ini kah si Joseph? Bukan. Wah, jangan-jangan tiwas dia. Wah, entahlah ya. Lu memberikan keberanian, katanya, pada saat menolong teman lu, kata dia. Dan lu harus melindungi dia, ya, kata dia. Terima kasih, katanya, buat supply yang lu kasih ke kita, kata dia. Oke. Bagus. Dikasih senjata kita. Wow. Sabar. Ini gua buang dulu. Dapat bedug. Dapat golok teh boy. Lumayan. Ini bisa kita pakai kan ya? Pakailah ya. Gantiin apa gitu ya? Inilah. Wih. Wow. Oke. Dapat golok kita boy. Golok naga. Oke, cukup. Let's go. Sekarang waktunya kita balik nih ke sisi Namoy kayaknya. Come on. Buat ngasihin itu tuh apa namanya? Supply. Apa nih? Sabar dong. Wah. Tega lu. Ih, muncul lagi lu. Iwas lu ya. Wah, kirain gua fast travel. Disuruh nyetir juga. Ya udahlah ya. Ya kemana yuk? Kirain gue bakalan disupirin sama si Jin. Nggak taunya. Cuma sampai sini doang. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you babe. And I don't wanna miss a day. Cause even when I dream of you. The sweetest dream will never do. I still miss you babe. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile. I don't wanna miss one kiss. Aduh nabrak. Nyampe kita cuy. Tempat kita yang di awal ini. Edan. Oke, sekarang kita waktunya kita ngomong sama Shinamoy. Gimana om? I thought all was lost. This kind of hunger makes people crazy. Okay. Some were saying we should eat the dead. Dan jangan dong ya. Are we any different from those things out there? What you brought us a couple of more weeks of hope. Sadly, not for everybody. But you're probably wondering if we reach that guy on the radio, right? Okay. Bird on the roof. Okay, let's go lanjut. Yeah.
kita bakal mencari radio buat ngobungin si orang yang awal-awal itu cuy ya. Dominic and a few others headed to the hotel to try the antenna there. Oh, oke, okay. Di hotel ya, katanya ada radio gitu. Dia belum terdengar katanya selama 2 hari kata dia. Oke. Okay. Mudah-mudahan dia masih hidup kata dia. Iya. Oke, okay, jadi antena di sini katanya kurang kuat mungkin ya. Jadi kita butuh antena di hotel gitu, radio di sana lebih tepatnya ya. Oke, okay, let's go. Kita bakalan lari aja menuju ke sana ya kan, buat ngehubungin orang yang di awal-awal itu, yang di apa namanya? Belum ketahuan sebenarnya dia siapa gitu kan, cuman kelihatannya dari belakang doang gitu sebelumnya kan. Nah, ini kita lihat dulu aja nih. Apakah radio itu bisa menghubungi dia apa enggak gitu kan. Wih, skip aja cuy, enggak usah dilawan kayak gitu mah ya. Oke, okay, ini kita udah dekat nih cuy, udah 50 meter nih. Kalau dekat mah hajarin aja cuy. Oke. Okay. Sip, ambil lagi. Oke. Mantap. Ntar gua ambilin dulu ini nih. Ya. Ambilin acisnya buat upgrade. Oke. Mantap. Ambilin lagi. Oke, itu hotel bungalow. Udah mat. Buat apa itu? Saya tidak tahu. Oke, ini dia. It's 10 after. Where the fuck is he? Apa nih? 104.8. Wah, lagi menghubungi ini pakai radio dia nih. Bisa enggak nih? Kita mungkin harus nyoba sejam lagi. Sejam, dan udah enggak sabar deh. 104, kalian bisa dengar? Hah? Udah sepertinya. Oh, ada. Wih. Senang dia. 104.8 cuz we're coming for you, buddy. That is if the offer still stands. Okay. Tuh, gua bakalan panggil helikopter kata dia dan mengevakuasi kata dia. Oh. Tapi lu harus kesini dulu kata dia. Ya, kita punya mobil. Mobil enggak bisa kata dia. Oke. Okay. Kenapa tuh? Enggak bisa naik mobil katanya ke tempat dia. Kenapa enggak kata dia? Lu di mana sih kata dia? Lu lihat lautan itu kata dia. Ada pulau di sana? Oh, itu kan penjara kata dia. Lu siapa ya kata dia? Nama gua Rider White kata dia. Gua adalah kolonel dari BIDF, apa itu? Bano Island Defense Force. Oh, dia katanya ke penjara itu buat istrinya kata dia. Kita mau ngomong sama dia kata dia. Gua udah bilang katanya dia tuh terluka kata dia. Dia tuh digigit dan terinfeksi. Oh. Dia pengen nolongin dia, katanya pengen nyembuhin. Iya, kita harus pergi dari pulau ini gitu ya. Iya, pasti ini mencurigakan gitu. Dan lu pikir apa? Gua kan nemuin kalian di hotel, terus gua juga kolonel gitu ya, Dan. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore in the middle of the storm. Oke, satelitnya katanya juga nggak jalan nih, jadinya ya nggak bisa ngehubungin kata dia. Mungkin dia benar katanya. Lo tahu dari mana kata dia? Waktunya udah habis nih. Lo mau datang nggak kata dia? Ya kita nggak ada pilihan nih. Kita harus cari perahu kata dia. Nggak bisa kata dia. Ini Bano ya kata dia. Penjara ini dikerumunin sama ranjau kata dia. Lo harus ke bunker kata dia. Terus cari smuggler bernama Mowen kata dia. Oh. Oke, jadi kita harus ke inland katanya buat ketemu sama si smuggler itu. Biar nuntun kita ke tempatnya si orang ini gitu. Oke. Yeah. Oke, kalau gitu ya. Dan kayaknya kita bakalan lanjutin lagi di part selanjutnya aja. So, part kali ini kita sampai di sini dulu aja. So, thank you semuanya yang udah nonton dan juga thank you udah kasih like-nya seperti biasa. Kita bakalan ketemu lagi di part selanjutnya. So, I'm signing out and ciao.